Verrel Bramastra ungkap alasan menikahi Natasha Wilona. Verrel Bramastra menyebut Natasha Wilona sudah tahu dirinya luar dalam. Namun niat untuk nikahi Natasha Wilona terganjal satu hal, yakni keyakinan. Putra sulung Vena Melinda, Verrel Bramastra, memastikan, jika ia akan menikahi Natasha Wilona, asalkan satu syarat terpenuhi. Meski yakin akan menikahi Natasha Wilona, jika memenuhi syarat, Verrel Bramastra mengaku kini tak berhubungan dengan sang mantan. Diketahui, Verrel Bramastra masih terus dikaitkan dengan Natasha Wilona, meski keduanya sudah berpisah. Bahkan ada isu jika Verrel akan menikahi Natasha. Putra Vena Melinda itu seperti tak bisa lepas dari sosok Natasha Wilona. Bahkan, belum lama ini Verrel Bramastra mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera menikah. Kini Verrel masih harus berjuang untuk mencari tambatan hati yang akan menjadi pendamping hidupnya. Keadaan inilah yang membuat banyak orang mulai menanyakan kapan Verrel akan melepas masa lajangnya. Namun, akhirnya terungkap pengakuan mengejutkan dari Verrel Bramastra tentang kehidupan asmaranya. Menariknya, Verrel justru membuat pengakuan tentang keinginannya untuk menikahi sang mantan kekasih, Natasha Wilona. Sayangnya, keinginan tersebut tidak bisa terwujud karena terhalang satu hal ini.